Halo bosku, ini hari saya mau buka plan baru atau sadapan baru ya. Cuma batangnya agak kecil ini bos, jadi saya mau buka plan baru dulu agar getah karet itu lebih banyak ya. Saya pakai botol oli aja ini. Karena nanti pohon karetnya rencananya saya mau tebang, jadi sebelum saya tebang saya ambil dulu hasilnya bos, getah karetnya ya, karena saya mau tebang ini nanti agar sawitnya lebih bagus. Jadi ini kita buka plan baru dulu bos, jadi simak saja videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini sangat simpel kalau ini pakai peradanya, pakai daun karet keringnya ya bos. Jadi seperti ini buka plan barunya bos. Nih, ini sadapan pertama ini. Jadi dibiarin dulu. Jadi besok itu sudah pasti getahnya lebih banyak ya kalau besok. Ini belum dipoles ini bos. Masih saya biarkan seperti ini. Oke. Kiri kanan. Tadi saya buka yang kanannya saya tidak video kan. Seperti ini. Ini plan barunya seperti ini bos, dia hampir ketemu itu tuh. Sudah mulai menetes itu bos. Seperti itu. Dia kalau baru buka dia agak lambat ya netesnya, ketimbang yang sudah 2-3 kali disadap. Dia pastinya seperti ini, agak lambat. Oke bosku, kita lanjut lagi. Kita lanjut ke sini bos.
ini yang sudah dua kali saya sadap, tiga kali mau penuh nih. Penuh nih, sudah setengah nih. Oke, kita sadap dulu bos. Jos tetesannya ini bos, saya atas bawah, jadi pindah sebelah sini lagi kan. Ini atas bawah ini bos. Kencang. Oke, lanjut lagi bosku. Lanjut lagi. Di sini bos. Kita sadap dulu bos. Kalau yang ini sudah penuh satu nih. Tinggal ini lagi, ini juga sudah penuh nih bos, kita ganti tempat dulu ya. Ini deras ini bos. Ini atas bawah pelannya. Yang isinya tadi saya balik ya.
saya biarkan dia di dalam situ aja sih. Sarapan saya kayak gini bos, untuk menguras getah atau menghabiskan getahnya itu seperti ini, belum ditebang. Oke, mungkin itu saja dulu, sekian dan terima kasih bos. Saya mau lanjutkan dulu karena ini masih banyak nih. Ini yang tadi sudah penuh nih. Oke, sekian dan terima kasih bosku. Sampai jumpa next video.